Halo teman-teman, berjumpa lagi bersama saya di sini. Bagaimana kabarnya? Saya harap baik-baik saja dan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Oke, kali ini saya ingin berbagi, yaitu bagaimana cara memfungsikan sebuah HP Android menjadi sebuah powerbank. Sekarang saya punya sebuah tab Huawei ya, untuk saya jadikan sebuah powerbank. Tab yang sudah cukup lama ya, kira-kira hampir 5 tahunan, tapi masih berfungsi dengan baik ya. Nah, kenapa saya suka yang tab? Karena biasanya tab ini kapasitas baterainya cukup besar ya kawan-kawan, bisa nyampe 4000 mAh gitu. Agar sebuah HP ini bisa berfungsi menjadi sebuah power bank, kita harus wajib punya ini ya, sebuah OTG. Ini harganya cukup murah ya teman-teman, di toko HP semua ada saya kira. Ini kisaran di bawah 10.000 aja. Caranya mudah ya teman-teman, tinggal kita pasang dulu ini. Kita pasang dulu OTG, lalu tinggal kita colokkan seperti ini. Nah, jika sudah tercolok seperti ini, kita coba untuk mengisi sebuah HP. Kita masukin. Nah, seperti ini. Nah, seperti ini ya, guys. Oke teman-teman, sekian dulu yang bisa saya bagikan kali ini. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video-video selanjutnya.